Oke, sekali lagi untuk rekan-rekan peserta kelas 14, silakan untuk ikut bisa langsung standby. Jadi untuk tadi bisa langsung standby. Dan silakan kami dorong untuk rekan ingat dalam hitungan. Yang pertama yaitu satu orang satu. Mudah-mudahan dapat bagus biar nontonnya enak. Jauh. Klik. Siap. Bismillah. Amin. Dan yang kedua burung bisa dikatakan bersama-sama. Dan pada hitungan terakhir, ingat nomor gantangan akan terkunci secara otomatis. Karena SLM menggunakan sistem gantangan. Ingat, jangan sampai terkunci. Dan kalau ditanyakan untuk rekan-rekan, di bawah tempat nomor gantangan ada tanda warna merah. Jadi rekan-rekan bisa menggantangkan. Walah. Baru ketemu saya. Alhamdulillah. Ingat kalau diperhatikan tepat kemarin perkataan Anda adalah tanda warna merah. Jadi rekan-rekan jika mengatakan posisi sedang sesuai tepat dan tandanya. Yuk serangan joki standby dulu. Joki standby dulu. Buka, buka, buka saya tinggi. Karpetnya dibuka. Net, ini hati-hati nih ya. Yoki. Rekan-rekan, dipersiapkan dari kelas pemakat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk SMP Pangrai ini. Silakan dipersiapkan. Ingat, tolong perhatikan, jangan sampai tertinggal. Hitungan pertama. Satu. Silakan buka kerobong secara keseluruhan. Silakan buka kerobong secara keseluruhan. Jangan sampai ada tertinggal. Sudah masuk kedua untuk di kelas pemakat. Sudah memasuki kedua. Sudah memasuki hitungan kedua. Persiapan untuk terakhir. Tiga. Hitungan selesai. Alas terkunci. Dapat. 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 Kok enggak dapet? Enggak temu. tanpa suara. Tanggal berapa? 19. 19 Februari. Main sesi pertama. Pertama. Singgir. Nama jagoan Pak. Apa nama jagoan kita? Sembrono. Hah? Sembrono. Emonyong dong. Target juara. Mudah-mudahan misalnya. Kerja sih yang ini. Ini kerja burung. Tapi dapat kesan. Oh, peringatan itu dapat udah. Enak. Lari. Gayanya sih oke. Gayanya sih oke, Pak. Hari ini ada acara juga di Malang. Hari ini ada di Malang, ada acara Ratu Wali Kota Malang. Ada datangan baru di Kota Malang, namanya Malang Satu Titik. Lah,
kebetulan kemarin saya diundang untuk ada di sana. Ya mudah-mudahan kalau memang nanti ketemu apa dapat waktunya mungkin kita coba. Dian, bos PMM Paguyuban mulai malam ya. Dian. Bahaya. Udah dapat itu peringatan. Nah, kalau dapat peringatan begini Pak Is, dengan sistem 24 kayak begini, ini artinya apa? Ini kalau misalkan memang burung mewah, burung bagus, dia layak, dia masih dapat nominasi, tapi tidak boleh konser A. Nggak mungkin konser A. Saya pun pasti B. Dan itu samakan sama yang PNM lakukan ke sana. Samakan yang punya PKM PNM Pak Is ya? PKM dan PNM seperti ini. Jadi yang untuk belum tahu Brensis, yang baru saya bergabung dengan channel Arena 24, Pak Iskandar itu adalah ketua dari Paguyuban Murai Mania dan PKM yang berbasis di Jakarta. Dan untuk minggu depan ada acara juga kita di Otista ya. Kopdaran ya, lokalan ya, dengan harga tiket yang termahal Rp750.000. 770 yang termurah? Termurah itu ada sekitar 75.000. 70? Kita rumput. Oh. Itu Pak Iskandar gaspol. Kita lihat apa nama burung tadi? Sembrono. Pak Sena, untuk pelaksanaan lombanya sistem penilaian, apa yang dilakukan di SMM ini sama persis apa yang dilakukan PKM kan? Ya kan, bisa sinyal seperti ini kan? Ya, dan sebetulnya banyak komentar-komentar yang masuk ke channel Arena 24 itu mempertanyakan lokasi basecamp kita sih sebetulnya yang Jakarta. Itu nah, di PFN itu loh. Jadi ya, kemarin itu mulai dari bulan kemarin itu kita lagi dapat lokasi Arena. Jadi kita kan setiap bulan dua kali misalkan. Bulan dua kali ya. Jadi bisa tertib begini. Nah, gantang elektriknya bikin kita. Proses ya. Karena terakhir kita bikin kan belum ada elektriknya ya. Tuh. Mas Yandar. Akhirnya selesai sudah sesi yang pertama. Harga tiket berapa sih? 4? Kondangannya agak lumayan ya. Ini penuh gantangan gini diambil 5. Melihat barusan kerja siapa namanya? Sembrono. Gimana? Senang kasih kalau saya. Senang kali kita nggak tahu lah. Saya sih pesimis. Pes. Nakal di agak nakal. Iya ya. Ada nakal ya. Nakal di belakang. Tapi melihat burung-burung yang lain, menurut Pak Is ada nggak pantauan nomor berapa? Ada. Nomor berapa? Ini saya ada 21, 10 yang saya kelihatan 14. Wah, bahaya. Ini mau main berapa kelas sih kita? Saya cuma dapat satu tiket hari ini. Iya. Gitu. Nggak bisa milih yang kalau oh gitu. Bahaya. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di kelas bernama Bapak ya, kami ucapkan selamat untuk juara 1 di ronde pertama 10, juara 2, 2 3, juara 3, 04 dan juara. Teman-teman, tadi sesi pertama saya ikut kondangan. Yang penting kita silaturahmi. Selamat dan sukses buat acara hari ini dari SMM
fit ya kak, tapi dan mudah-mudahan terus konsisten seperti ini. Pokoknya salam silaturahim. Kondangan 4,5 juta. Terus dan luar biasa apa yang dilakukan SMM pada akhirnya menjadi kiblat gantangan 24G. Semoga PMM di Jakarta bisa mengikuti. Jangan lupa support gitu. Oke. 1, 2, 3. Dan semoga ini terus seperti ini, memberikan sesuatu lomba yang fair play, yang diminati, dan semoga jadi kiblatnya apa namanya lomba-lomba nasional. Dan semoga PMM bisa ikut seperti ini, walaupun kita jalan pelan-pelan, minta dukungannya semuanya, semoga kita bisa seperti ini. Ya, oke, tunggu tim 13 seluruhan sudah selesai dan saya mencoba untuk dirapatkan monggo bagian muka untuk tunjukkan ID card, tunjukkan ID card Anda untuk bisa masuk ke arena. Yo, silakan dirapatkan monggo, jangan sampai tertinggal. PMM ikut, bisa ikut menuntutin untuk menciptakan lomba yang sangat apa fair play yang digerakkan. Arena 24. Arena 24 tanggal gaspol. Last dong. Pas lo sul dapet ya.